kamata sya, sebagaimana dia memilih bentuk tubuhnya sendiri, istimewa Nabi Muhammad. Aminah kok waktu lahir enggak kayak Aminah orang sini. Beda. Ada yang bilang Nabi sama dengan tiga mikir. Rasulullah beda dengan kita. Lahir Nabi Muhammad enggak ada tuh kesusahan. Enggak ada ngidam. Emang ibu ngidamnya aja susah, betul? Enggak boleh ngelihat nasi. Unta ngelihat sayur. Muntah lagi. Ngelihat ikan. Muntah. Ngelihat muka lagi. Ngelihat dompet. Enggak. Aneh orang rawat citra. Enggak pernah ada orang enak melihat duit. Ibu pernah ngidam anak enak melihat duit? Emang dasar mata duitan. Orang sekali-kali ya bu ya, kalau ngidam tuh sama duit enak gitu. Bang, duit jauhin bang, neng enak lihat duit. Enggak ada itu, enggak ada, saya belum lihat itu. Iya, lihat laki mah enak, laki mah emang enak banget lihat laki. Tapi mah duit mah kagak enak, emang bawaan lahir orangnya gitu ya. Masya Allah. Ngidamnya susah, malam-malam pengen jilat pala kereta. Bang, jam 2 ini bang, bangun bang. Ini bocah kayaknya ini pengen jilat pala kereta, ajak ke stasiun. Laki malam dibela-belain, takut bocah ntar ngiler. Dibawa, nyari pala kereta, dijilat pala kereta pulang jam 2. Lah kalau gak diturutin pak, bahaya. Apa aja ya turutin, malam-malam pengen durian. Jam 3 pengen durian. Lah, ikutin. Kecibitung bapak-bapak bawa motor nyari durian. Ya bu ya. Nyusahin lu mah. Nyusahin lu mah. Melahir nyusahin lu mah. Malam-malam. Aminah mah kagak ada ngidam. Lahir juga gak ada darah, gak ada persalin. Sajidan syakiran hamidan ka'anahul badru fitanami. Takbir Nabi Muhammad mumian ila sama, kata Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, tangannya begini melihat ke langit, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sujud makhtunan, sudah dihitan, enggak ada bayi di dunia makhtun, sudah dihitan. Makhulan, sudah disifat mata maqtu' as-sirah, sudah putus puput busernya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Hasan bin Sabit melihat ada orang Yahudi teriak di luar, enggak suka dengan Nabi Muhammad. Ini ahlul kitab yang meneliti tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diteliti hari itu lahir Nabi Muhammad, teriak dia. Oh, celaka in gata'at tubuh min Bani Israel, habislah kita, terputuslah kenabian Bani Israel. Orang Yahudi enggak suka Nabi Muhammad karena nabi dari Arab. Dia sukanya Nabi Bani Israel, ternyata nabi dari Arab. Enggak suka Arab, memang sejarah dari dulu bangsa Yahudi. Enggak suka tuh Nabi Muhammad. Kemudian dilihat cahaya sampai memancar sampai ke kerajaan Persia, 500 km dari Mekah. Itu cahaya Nabi Muhammad sampai ke sana. Jadi Rasul bercahaya, kata Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit melihat langsung, usianya 6 tahun, mengabarkan bagaimana kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan keagungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad lahir pada Rabiul Awal, bulan yang enggak punya nilai. Majhul, enggak punya sejarah. Bulan biasa orang Arab enggak kenal. Kenapa enggak di bulan haram? Kenapa enggak di bulan Ramadan? Tapi di bulan yang enggak ada nilainya. Supaya bulan Rabiul Awal ini mulia karena Nabi Muhammad, bukan Nabi mulia karena bulan. Tapi bulan ini menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Hari Senin bukan hari yang istimewa, enggak punya nilai. Dan Allah menginginkan hari Senin mulia karena Nabi Muhammad. Ketika Anda baca qasidah tadi, Anda memuji Nabi Muhammad, yang terpuji bukan Nabi Muhammad, tapi qasidah itu yang terpuji. Ma'in madahtu Muhammadan bi ghasaidi, walakin madahtu ghasaidi bi Muhammad. Aku tidak memuji Nabi Muhammad dengan qasidahku, tapi aku memuji qasidah ini karena qasidah ini memuji Nabi Muhammad. Yang mulia al-mamduh wal ghasidah. Qasidah itu yang mulia. Kenapa? Memuji Nabi Muhammad kalau Nabi sudah terpuji, Pak. Bapak memuji mau enggak? Nabi Muhammad itu sudah terpuji. Kenapa Allah yang memuji? Kata Habib Abdullah, Nabiun azim, khulqul ladzi azzama ar-rahman fi sayyidil kutubi. Nabiun azim, kata Habib Abdullah, Nabi Muhammad sudah agung. Akhlaknya sudah diagungkan Allah fi sayyidil kutub, di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin
Kalau Allah pencipta sudah mengagungkan hambanya, apa pujian antum? Apa pujian kita buat Nabi Muhammad? Gak ada apa-apanya. Semua kembali kepada antum. Antum yang dapat pahala. Sayyidina Abbas memuji Nabi Muhammad, didoakan oleh Nabi Muhammad. Semoga gigimu gak copot. Sayyidina Hasan pun didoakan. Untuk kalian, semakin banyak memuji Nabi Muhammad, kalian akan terpuji. Semakin mengagungkan Nabi, engkau yang akan agung. Engkau yang mulia, bukan Nabi. Kalau Nabi sudah mulia, dimuliakan Allah. Betul apa tidak? Makanya puji Nabi Muhammad supaya antum terpuji. Muliakan Nabi Muhammad supaya antum mulia. Pengen mulia, muliakan Nabi. Pengen terpuji, puji Nabi Muhammad. Pengen agung, agungkan Nabi Muhammad. Siapapun yang beriktisal kepada Nabi Muhammad, dia akan mulia. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Kenapa Nabi diperingati lahir? Karena Nabi mulia karena zat. Kita mulia karena sifat. Bu, pernah jatuh cinta enggak, Bu? Ibu, Bu, halo, assalamualaikum, masih hidup? Alhamdulillah. Ibu pernah jatuh cinta? Enak nggak? Biasa-biasa aja. Ya tergantung orangnya. Ketika antum jatuh cinta sama seseorang, saya tanya, kenapa ibu cinta sama bapak? Oh, karena akhlaknya bagus. Oh, gitu ya? Saya tanya, kalau bapak sudah tidak berakhlak, kira-kira masih cinta? Oh tidak, berarti kita cinta sifat. Yang kita lihat sifat perbuatan, bukan zat. Nabi Muhammad dicintai bukan cuma sifat, tapi karena zatnya punya kehebatan. Maka Rasul diperingati maulidnya, kalau kita diperingati haul. Ulama, wali, haulnya kenapa? Karena mulia, karena sifat. Nabi zat. Orang dihaulikan pertama, selama hidupnya bagus, banyak ibadah. Ketika mati pun dia mati husnul, nggak pernah ada jablay dihaulin. Saya belum pernah dengar tuh Habib mau dateng nggak, ama jaul haul jablay sebelah rumah mati. Nggak pernah tuh yang namanya maling, yang namanya rampok jablay dihaulin, belum pernah ada di dunia jablay dihaulin. Kenapa? Apa yang mau diomongin? Kan haul manakib orang saleh, betul kan? Karena kita mulia, sifatnya dilihat. Perbuatan antum selama hidup bagaimana? Karena zat kita ini gak mulia. Kalau gak punya sifat baik, maka antum gak mulia. Kalau Nabi memang zatnya mulia, maka pantas lahirnya diperingati. Kita mah bu, lahir tuh jangan diulang tahunin. Hei, jangan ulang tahun. Buat apa ulang tahun jutaan? Belum tentu anak ibu yang ulang tahunin gede jadi anak bener itu. Belum tentu tuh soalnya ulang tahun. Api jutaan mendingan tuh buat biaya sekolah, pondokin pesantren jutaan, jangan ulang tahun. Yang pasti-pasti aja bu. Kita bukan mulia zat kita, kita mulia perbuatan. Biar ulang tahun habis bulan juta, kalau gak dididik dengan pendidikan iman, tuh anak tetap lancar jadi anak yang saleh. Ini ulang tahun ngikutin tren kafir. Mending kalau kaya mau susah ngontrak belangsak belagu. Kayak banyak duit ulang tahun, kalau enggak ulang tahun kayaknya gimana gitu. Ustaz tetangga anaknya ulang tahun, saya kan malu. Apa yang bikin ibu malu? Justru ibu malu kalau ulang tahun. Kita tuh bukan apa-apa, jati kita enggak mulia, jangan ulang tahun. Mending kalau bagus sodako yatim piatu masih bagus. Nah, tiup lilin yang kagak-kagak, beli lilin taruh di kue, di atas udah gitu dipasang, udah dipasang gak lama ditiup, udah gitu tepuk tangan bareng-bareng, kan goblok bareng lah. Apa hebatnya saya bilang, lah tiup lilin tepuk tangan itu kan ngajarin stres. Udah tahu mau ditiup apa dipasang, udah dipasang ditiup. Ah lilin juga bingung ini lilin lah. Lu gue dibeli sama lu dari pasar jauh-jauh kayak SGC, udah nyampe rumah gue taruh di kue, udah gitu gue dipasang, udah dipasang gue ditiup. Lilin dia bingung, ini yang bego siapa? Tepuk tangan, dimana hebatnya coba? Ini tepuk tangan ini support bagi pencapaian berat, bukan sembarangan begini. Main bola tuh capek, sampai jatuh, sampai baret, banyak yang patah buat masukin ke gawang, 45 kali 2 capek, tepuk tangan pantas, capek pak main bola. Capek masuk pantas hore, capek niup lilin mati tepuk tangan.
Ini ngajarin bego ini. Katanya sarjana, udah S1, S2, tapi gobloknya terus-terusan. Makanya besok saya kasih tahu, kalau ulang tahun jangan tiup lilin, terlalu gampang. Bawa ke Pertamina Tegal Gede, naikin bocah ke cerobong api, suruh tiup. Baru cakep begitu, tepuk tangan juga gak apa-apa begitu mah. Nah besok kok bawa ke Tegal Gede, sono taikin tong, taik sono cerobong, tiup dong, tiup, tiup, sono tiup, taikin, tiup, tiup, no, tiup. Susah, cari yang susah ngapa? Ya orang edan. Jangan, karena kita gak mulia zat, kita mulia sifat. Sekolahin anak kita yang baik, amin. Itu duit buat pondok pesantren, biar anaknya jadi anak yang soleh. Biar sifatnya baik, ahlaknya bagus, begitu bu. Jangan ulang tahun. Kita cari yang bagus-bagus deh. Yang pasti-pasti aja hadirin. Kita haul, ntar matinya gimana? Itu kita, tahlilan. Di ujung akhir kita husnul husnul khotimah. Karena sifat kita Nabi Muhammad, dhatiyahnya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diulang tahunkan Nabi Muhammad, dirayakan maulidnya. Kenapa? Pantes zatnya juga mulia, dijamin sampai akhirnya itu juga mulia. Dan kelahiran itu sabab tercipta dunia. Betul gak? Sampai Imam Busiri mengatakan apa? Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam yakhrujid dunya min al-'adam. Bagaimana tidak mulia Nabi Muhammad, laulahu lam takhrujid dunya min al-'adam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, dunia enggak bakal dikeluarin dari ketidakadaannya sallallahu alaihi wasallam. Enggak bakal diciptakan semua keadaan. Kullu layalil bayda, setiap malam-malam yang mulia ini nusibat ilaik, bernisbat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal qadru wal a'yadu wal mi'raju min hasanatik allati bi hurni al a'yun. Sesungguhnya Lailatul Qadar, malam Idul Adha, Idul Fitri, Isra Mi'raj itu adalah dari malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bakal ada Lailatul Qadar, enggak bakal ada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, enggak bakal ada Isra Mi'raj kecuali min hasanatik allati, dari kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mesti mikir di situ hadirin. Betul enggak? Kalau kita bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, singkat waktu saja. Ada dua kata yang membusiri. Mansub ila gadrihi, mansub ila dzati masita min syaraf, mansub ila gadrihi masita min izam. Zat dan gadar. Pertama kita bicara kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, kalau kita bicara kedudukan sebetulnya enggak bisa. La ya'rifu qadra Muhammad ila rabba Muhammad. Enggak ada yang tahu kemuliaan Nabi Muhammad kecuali Allah pencipta Nabi Muhammad. Ulama enggak tahu, para wali enggak tahu, para sahabat enggak tahu, bahkan malaikat jin enggak tahu qadra Muhammad illallah rabbu Muhammad. Kita hanya bicara sedikit saja. Nabi Muhammad ini kedudukannya luar biasa. Sallallahu alaihi. Kedudukan Nabi Muhammad itu persis di bawah Allah. Allah, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Allah. Enggak ada setelah Allah makhluk yang lebih mulia dari Nabi Muhammad. Dan tidak ada selain Nabi Muhammad yang posisinya lebih tinggi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ketika Rasulullah SAW masuk, sahabat sedang membicarakan tentang Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, mengagung-agungkan mereka. Nabi dengerin, oh Masya Allah, masuk Nabi Muhammad. Kata Nabi, wahai sahabatku, aku mendengar engkau kagum dengan Nabi Musa, engkau kagum dengan Nabi Isa, engkau kagum dengan Nabi Nuh. Ketahuilah oleh kalian, ala wa ana habibullah wa la fahar. Aku habibullah, kekasih Allah. Nabi Musa memang hebat, Nabi Isa memang hebat, Nabi Ibrahim memang hebat, tetapi aku habibullah, kekasih Allah. Enggak sombong. Artinya Nabi sedang ditarbiyah. Sahabat sedang ditarbiyah oleh Nabi Muhammad bahwa yang paling hebat itu Nabi Muhammad SAW. Ente bicara tentang Nabi Musa punya mujizat, sesungguhnya Nabi Muhammad itu menyimpan semua mujizat para Nabi. Wa kullu ayin atar rasulun kirami biha. Kata Imam Busiri, semua mujizat para Nabi itu ada pada Nabi Muhammad. Apa yang enggak ada? Nabi Musa bisa ngeluarin air dari batu dengan tongkatnya. Nabi Muhammad mengeluarkan air dari tangan. Lebih hebat mana? Ibu, lebih hebat mana? Ya, Nabi Muhammad lah. Nabi Musa bisa belah laut, Nabi Muhammad bukan belah laut tapi belah bulan.
Iktarabat as-saah wa saqal khamar dalam Al-Qur'an. Sungguh Nabi Muhammad membelah bulan dengan tangannya, enggak pakai tongkat. Nabi Musa belah laut hebat, Nabi Muhammad lebih hebat belah bulan. Hebatan mana? Belah laut, belah bulan. Hebatan mana? Belah laut, belah bulan. Kita mah belah durian aja kagak bisa. Sampai sekarang saya kagak bisa belah durian, Bu. Beneran, Bu. Tangan berdarah terus. Gak bisa belah durian saya. Suruh abang-abang, bang, belahin, bang. Saya mah kagak bisa belah durian. Beneran, serius. Wallah, saya mah kagak bisa. Makannya mah bisa, belahnya kagak bisa. Nabi Muhammad belah bulan, gitu. Bulan dipesan. Masya Allah. Bahkan Nabi Muhammad bisa mindahin matahari, Bu. Matahari digeser. Ya Allah, makam mana? Suatu hari Rasulullah tidur di pangkuan Sayyidina Ali. Rasulullah itu nofrafel, dekat sama sahabat, tidur di pangkuan sahabat, kadang tidur di pangkuan Sayyidina Umar, kadang tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Begitulah Nabi Muhammad dengan sahabat dekat. Bahkan Rasul sering tidur di pangkuan istrinya. Bahkan wafatnya di mana coba? Di paha Siti Aisyah. Kenapa? Emang Rasul senang rebahan di paha bininya. Sunnah makanya ibu tuh. Nah, besok bapak rebahan di paha bini, sunnah pak. Pernah nggak? Ibu pernah nggak laki rebahan di paha ibu? Bang, ya bang, rebahan sini. Nah, pernah? Sunnah itu biasain. Iya, dulu pengantin baru doang, Bib. Sekarang mah kagak pernah. Nggak pernah ya bu ya, rebahan ya di paha ibu nggak pernah kan? Nggak pernah. Ntar pulang dah. Coba itu amalkan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo sering-sering rebahan di paha bini. Itu pahalanya gedenya luar biasa. Kata Rasulullah, siapa suami di pangku istrinya, maka dosanya diampuni seberat badan suami itu. Berapa kilo tuh? Ya, begitu juga siapa seorang istri yang tidur di pangkuan suaminya, diampuni dosanya seberat daripada timbangan ibu-ibu. Makanya semakin gede badannya, semakin gede pahala. Makanya bersyukurlah bapak punya bini yang badannya gemuk, pahalanya gede. Sering-sering dipangku. Apalagi yang 80 kilo malah mendingan. Itu pahalanya gede, masya Allah. Amalin itu tuh, pulang-pulang dipangku, melaki. Bini dipangku, melaki. Laki dipangku sama bini, gitu. Pahalanya gede banget. Ini yang bujangan-bujangan nih, yang neng-neng, yang para perjaka yang belum pada kawin nih, saya kasih tahu juga. Kalau pacarannya malam Jumat, itu sunnah. Pacaran gak apa-apa, malam Jumat. Di pangku boleh. Di pangku, gak apa-apa. Jangan pakai enggak, ini ngomong gue yang ngomong. Ntar, pacaran malam Jumat, yang laki di pangku sama perempuannya, boleh gak bu? Boleh, dicium, gak apa-apa. Kata Rasulullah, siapa lelaki apel malam Jumat kepada pacarnya, di pangku sama pacarnya di peluk, maka sama dengan mencium 70 pantat monyet. Haram pak, oh, kawin dulu. Enak aja loh. Serius banget yang begitu, haram. Gue lah yang bujang, asik. Pantat monyet. Ini buat bapak mak lu yang udah nikah, lu mah gak boleh. Enak aja lu. Ini bocah udah asik nih. Dosa. Paul. Makanya jangan banyakkan main TikTok lu. TikTok haram itu. Enggak boleh. Masa perempuan pakai kudungan begini-begini? Dari mana begitu? Ajaran siapa begitu? Gil, berarti joget-joget di medsos dilihat sejuta orang, bahkan seluruh dunia ngelihat lo, haram. Itu program orang kafir untuk menghancurkan moralitas Anda tanpa Anda sadari Anda orang Islam, tapi sesungguhnya Anda sudah melakukan budaya kafir. Kagak ada malu ngejilbab, udah gitu nenek-nenek lagi masih main Facebookan. Di kampung saya nenek-nenek main Facebook. Itu ampun dah, itu grupnya namanya www.kriput.com. Iya, kriput.com. Ya, grupnya namanya grup Roni, rombongan nini-nini. Ada Rocky, rombongan aki-aki. Masih renjek banget, genit banget, udah tua deh.
segala main pakai Facebook, ya Allah. Ya boleh, asal yang benar gunainnya. Jangan suka WA sama laki orang. Jangan bikin status yang bikin suami sakit. Gak boleh. Berantem laki ditaruh di status, gambar orang lagi nangis segala macam, dosa lo. Ngaji tiap hari tapi kelakuan sama laki kurang ajar itu. Ngadu sama Allah, jangan sama medsos. Nih banyak kan nih pompon. Lo kalau lagi berantem melaki di status, gua lagi galau, gua lagi benci, gambar wah itu yang kagak enak dilihat, kata lagi ya Allah. Akhirnya semua orang lihat bahwa rumah tangga lu kagak harmonis. Kenapa? Salah sendiri. Ngapa ditaruh di status, dilihat orang semuanya, jadi aib rumah tangga. Eh bu, gak boleh. Jangan sembunyikan segala persoalan ibu, jangan sampai aib suami itu diketahui orang. Ibu berantem pun gak boleh tahu orang. Ya bu, jangan, gak boleh. Jangan menyakiti hati suami. Hukumnya haram. Gak boleh. Bahkan ibu kalau ngomong gak boleh lebih tinggi suaranya, latar fa. Harus pelan depan laki. Eh jadi perempuan jangan lemes mulut. Laki ngomong pelan, neng bikinin kopi, bikin diri. Saya kalau punya bini begitu, saya besok saya tuker udah, tuker tambah. Nah bini begitu, laki udah baik-baik, capek pulang kerja, sebelum minta tawarin, itu kewajiban ibu kan, pengen suami gak kawin lagi. Ya begitu, pelayan yang baik. Aa mau apa? Mau bikin minuman, apa mau mandi, mau apa, mau makan apa, begitu bu jadi bini. Dan tugas ibu apa emang? Ibu tuh tugasnya cuma taat sama suami, layani suami udah. Tugas cuci kan tugas bapak. Iya, masak nasi segala macam, rumah tangga dalam mazhab kita kan tugas suami. Iya, kita menjujur bu, jujur. Dalam kitab manapun dalam mazhab Syafi'i, ngurus rumah tangga itu bukan kewajiban ibu, tapi kewajiban bapak-bapak. Bapak itu yang harus bertanggung jawab nafkah zahir batin. Anak baik, bini baik apa enggak tergantung bapak. Dan bapak pun bertugas untuk mengurus rumah tangga. Yang nyuci itu bapak. Iya dalam mazhab Syafi'i kan gitu. Yang masak nasi kan tugas bapak. Semuanya tuh bapak ngepel, ngurus anak bapak. Ibu tuh cuma taat. Senangi laki dengan dandanan. Sambut suami. Itu doang. Begitu bu. Ya bener gak? Iya dandan yang baik, taat laki. Bapak yang tugas ngurus rumah tangga, ibu taat. Apa kata laki, ibu ikutin. Kata laki, mama masak, masak. Mama nyuci, nyuci. Begitu. Lah bu, berani dengerin dulu. Ibu itu dapat pahala banyak kan dari suami. Sholat kan jarang, sunat kan jarang. Dari mana ibu dapat pahala kalau bukan dari suami? Walaupun yang masak suami, itu ibu masakin buat laki kan pahala. Ibu nyuci baju suami kan pahala. Ibu nyambut suami kan pahala. Sesungguhnya itulah pahala yang paling banyak ibu dapatkan dari suami. Dan itulah kunci surga ibu. Makanya besok tuh perbaikin yang gak baik. Ya bu ya. Bu, suara jangan kenceng-kenceng. Pelan. Neng, labbaik ah. Bikinin kopi, iya ah, siap gitu. Jangan, neng gue bikin dele, gue capek, abis ngepel, gue masak, gue nganter bocah, lu kerjanya apa? Noh kopi noh di dapur, noh gulanya lu bikin diri, jangan laki jadi males lu. Tuh mah bini begitu mah pak, kagak ditanya lagi langsung musuh neraka udah. Biar sholatnya rajin, ngaji rajin, sama laki songong, demi Allah gak bakal masuk surga, mencium bau surga 700 tahun kagak bakal dapet tuh bini. Gua kasih tahu nih bu, jangan cuma ngaji doang, bahagiakanlah kita taat, bapak pun mencukupkan istrinya gitu, biar tik NG bahagia romantis rumah tangga insya Allah. Begitu tuh, kita kembali ke Nabi Muhammad SAW. Ini saya ngomong dikebut aja ini biar gampang selesai. Karena saya jauh-jauh datang dari Babang kemarin, tiada lain harapan saya mudah-mudahan pulang dikasih amal. Ah benar-benar songong. Amal, saya pulang bawa amal,
dikasih amal soleh. Lu amplop. Ibu udah divaksin belum? Nah berarti belum sembuh. Dampak vaksinasi. Di amplop. Enggak, saya enggak ngarepin itu. Saya cuman minta dari ibu bapak pulang-pulang cuman satu minta, kasih doa. Doain. Ini zaman corona, PPKM ya. Makanya semua pada sulit ini ya Bu ya. Yang pedagang sebagainya, ulama pun ya Allah enggak ada pengajian, mudah-mudahan diberkahkan. Doain, bukan duit. Udah amplop duit. Ya Allah. Udah kagak ada bagus-bagusnya saya mari. Jauh-jauh dipitnah. Insyaallah. Udah bagian dah, enggak apa-apa. Eh, saya maklum dah. Ya Bu ya. Dapat tuh. Nah, duit dah kan enggak apa-apa. Ya doa juga, duit juga ya. Ya perlu itu, Ge. Lah kan bini saya suka nanyain. Dah. Ah, ceramah di mana? Roy Citra. Amplopnya mana tuh? Bini saya suka begitu, saya enggak enak. Iya, daripada berantem sama bini, mending berantem sama panitia saya. Sama RW sekalian dah. Berantem kita, we. Nah, itu penting tuh, berkat jangan lupa. Tuh ya, giliran ustaz diminta diketawain. Nah, saya makan belum apa belum? Begitu, ya. Ya mudah-mudahan gitu ya. Tapi bukan itu harapan saya. Mudah-mudahan pulang-pulang semua bawa berkah. Kembali ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit 10 menit lagi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedudukannya luar biasa. Bisa belakulan, sedang tidur sama Sayyidina Ali di pangkuan Sayyidina Ali. Matahari terbenam, Sayyidina Ali belum salat. Sayyidina Ali enggak berani bangunin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut wahyu lagi turun terputus, inna ta'atil wahyu. Dibiarin. Nabi bangun, ya Ali, udah sholat belum? Belum ya Rasulullah. Matahari tenggelam. Nabi ngangkat tangan, ya Allah, balikin lagi itu matahari. Ali belum sholat. Itu matahari naik lagi, ditunjuk begini. Matahari balik lagi ya. Itu matahari balik lagi pak. Ali, no, matahari balik lagi. Untung belum ada jam. Kalau udah ada jam, ngaco semua sedunia tuh. Loh, matahari balik lagi. Udah jam 6, pakai digeser matahari. Ya Allah, lihat salat nih. Udah salat sama matahari turun lagi tuh. Tuh hebatnya Nabi Muhammad. Cuman dua nabi yang bisa begitu. Siapa itu? Yusuf bin Nun. Itu anak muridnya Nabi Musa. Kata Rasul, yang bisa geser matahari dari terbitnya dan tenggelamnya aku dan Yusuf bin Nun. Makam Nabi Muhammad, martabat Nabi Muhammad luar biasa. Bukan lagi bumi, mainannya langit. Bahkan ketika usia 5 tahun, 6 tahun, itu awan dimainin bu. Kita mainannya kan kapal-kapalan, congklak-congklakan. Nabi kagak tanggung-tanggung, irhasat, itu awan dimain-mainin. Iseng Nabi, awan dioper sono. Kata Abu Thalib, Rasul sering mainin awan. Bahkan bisa nurunin hujan. Jadi orang Arab kalau mau turun hujan, Nabi Muhammad dibopong keluar, dihadepin mukanya ke langit. Ya, ibyal apa? Ibyalba yustasqal gama biwajhi. Kata Abu Thalib, orang Arab kalau pengen hujan Nabi Muhammad dibawa keluar, mukanya dari pintu langit mendung turun hujan. Itu hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum jadi nabi, tapi irhas. Kehebatan Rasulullah martabat, dan nanti di akhirat yauma ghadibar rahman la ghadab mislahu wala ba'dahu illa mithlah. Di hari di mana Allah murka, yang tidak pernah murka sehebat itu sesudah sebelumnya. Nanti hari kiamat Allah murka, yang tidak pernah murka sehebat itu sesudah sebelumnya, kecuali pada hari itu. Allah sedang murka luar biasa. Sehingga nabi-nabi lain gak bisa ngasih syafaat. Nabi Adam, lu cari nabi lain. Kenapa nabi gak ngasih syafaat? Padahal kata Rasulullah dalam hadis sahih, ya syaul anbiya. Para nabi itu sebetulnya bisa ngasih syafaat, kata Rasul. Wasyuhada dan suhada, wasalihun dan orang saleh. Tapi kenapa saat itu nabi enggak bisa ngasih syafaat? Nabi Adam diriwayatkan karena saking takutnya sama Allah. Itu nabi-nabi sampai lupa kalau bisa memberi syafaat, lupa, takut sama Allah, grogi. Kecuali Nabi Muhammad syafi' musyafa'. Hanya Nabi Muhammad harapan kita di akhirat.
yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Maka malam ini mudah-mudahan kita kumpul sebagai saham besar untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, zat Nabi Muhammad. Dua saja ya. Pertama, khalqan, dan yang kedua khuluqa. Ciptaannya Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Kamalul jamal, kamalul jamal. 100%, 1000% kesempurnaan dan kegantengan ada pada Nabi Muhammad. Kata Imam Qurtubi, lam yadhhar tamam husnih. Enggak ada orang yang bisa melihat sempurnanya Nabi Muhammad. Seandainya dibuka kesempurnaan Nabi Muhammad, maka la ataqat, enggak bakal kuat untuk menatap itu wajah Nabi Muhammad. Jadi sebetulnya kelihatan itu enggak semuanya Allah tampakkan. Yang kelihatan itu hanya sebagian kecil dari husni wajhi wa tamami wajhi. Kalau ditampakkan semua kemuliaan Nabi Muhammad, la ataqat, kita enggak bakal kuat memandang wajah Nabi Muhammad. Jadi sahabat enggak ada yang bisa memanjang wajah Nabi, dan tidak ada riwayat, antum boleh datang kepada ana tentang riwayat muka Nabi Muhammad. Abi Hurairah tanya, bagaimana muka Nabi Muhammad? Ma ra'aitu syai'a fi wajhi. Aku enggak ngelihat apa-apa di wajah Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih indah dan bagus kecuali wajah Nabi Muhammad seperti matahari. Enggak, dia enggak bisa mensifati. La ma ra'aitu syai'a. Silo. Enggak ada yang kuat. Nabi Yusuf itu separuh ketampanan Nabi Muhammad. Dan Nabi Yusuf tampannya lebih hebat dari wibawanya. Kalau Nabi Muhammad wibawanya lebih hebat lagi dari tampannya. Maka kalau Nabi Yusuf hanya perempuan-perempuan yang tergila-gila sampai motong bawang tangan kepotong. Saking gantengnya, Bu. Ibu pernah motong bawang, melihat lelaki sampai kepotong tangan? Enggak pernah. Orang kagak ada. Wirawa Citra mah. Iya, banyak ya, kagak bakal ada, Bu, yang sampai motong tangan. Ini Nabi Yusuf saking gantengnya. Itu ibu-ibu, Bu, lagi motong-motong sayur, Bu. Sampai, ya Allah, kagak berasa pada buntung. Coba, gila itu tampan itu, Masya Allah. Kalau Nabi Muhammad, bukan cuma tangan, kata Buya Maliki, hatimu akan teriris-iris. Bukan tangan lagi, hati terpotong-potong. Udah, ngelihat Nabi Muhammad, kamalul jamal, ada semua di diri Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu haibahnya lebih tinggi dari tampannya. Makanya bukan cuma teman, musuh pun kalau ngelihat Nabi tunduk. Itu haibah namanya. Musuh itu gak ada yang kuat. Bagaimana gak hebat Abu Jahal? Abu Jahal kalau ketemu Nabi gak pernah bisa ngelihat wajah, ditutup begini. Aneh ya, Abu Jahal itu kalau ketemu Nabi mau ditutup mukanya. Beliau belum pernah ngelihat wajah Nabi. Aneh kan, hidup di zaman Nabi gak pernah ngeliat wajah Nabi. Kenapa ya Abu Jahal? Ditutup wajahmu ketika melihat Muhammad. Ente gak tahu. Ente norak. Orang yang ngeliat wajah dia pasti jatuh cinta. Aneh gak mau sampai jatuh cinta sama dia. Aneh gak mau sampai Islam. Karena yang sudah-sudah banyak orang kafir masuk Islam hanya ngeliat wajah Nabi. Abu Jahal gak mau. Bukan dia sebetulnya, tapi Allah memang gak mau. Ketika Allah sudah benci sama hamba, disulitkan dia untuk mendapatkan hidayah. Sulit, tapi kalau cinta sama hamba, dimudahkan. Ini yang datang begini bukan enteng ini. Berat, Bu. Ibu datang ke sini malam-malam begini masih duduk di mari. Emang gampang? Ya kalau menurut kita mendingan nonton di RCTI. Malam-malam begini depan TV nonton Ikatan Cinta. Dah? Lagi seru-serunya si Alang si Andin. Mas saya paling gak senang tuh sama si Elsa tuh. Jahat banget Mas Al. Hampir udah di penjara, diapain, masih jahat juga, saya sebel itu. Maka saya mah kagak menonton. Dia tahu itu saya. Dia bini saya nonton, saya di belakang. Tapi kenapa milih kemari? Ini Allah yang mau. Laulam turidna ila ma'arji wa atlu min fayri fadlik ma'allam tani talaba. Kalau bukan Allah yang mau, gak bakalan ibu mau kemari ngapain? Pegel, ngantuk, capek, lapar, betul? Tapi Allah yang mau, akhirnya nyampe kan? Berapa banyak orang yang udah niat datang gak jadi? Kenapa? Ada tamu lah, kesandung batu lah, ada yang ngajak ke mall lah, gak jadi. Bukan dia gak mau, Allah kagak mau, lagi benci. Ini ibu yang hadir ini memang orang-orang yang dicinta sama Allah. Makanya disampaikan, siapa yang gerakin kita kemari untuk hadir? Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ini ciri Allah sedang cinta kepada kita. Mudah-mudahan ini akan terus ada sampai kita wafat. Husnul khatimah. Kebutah. Ini udah malam ya Bu ya, saya capek juga ini.
Ya, sedikit lagi dari 5 menit lagi dah sebelum nanti doa ya. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi Nabi Muhammad itu ketampanannya Masya Allah, luar biasa. Orang Abu Jahal gak mau lihat wajah Nabi Muhammad SAW. Saking tampan Nabi Muhammad, gak pernah Rasulullah angop, gak pernah ada lalat hinggap, gak pernah Rasulullah itu ya, apa namanya, ada bayangannya. Rasul melihat yang belakang sebagaimana depannya. Nabi keringatnya wangi, Masya Allah. Mana ada makhluk keringatnya wangi? Ibu, Bu, boleh jangan dibayangin dah. Apalagi masak dari dapur ya, apak banget. Tahu sendiri pak keringat pomo ya apak banget. Udah pakai minyak wangi sebotol kalah baunya. Tapi Nabi Muhammad keringatnya mewangikan minyak wangi. Ibu bapak keringatnya harus diwangikan minyak wangi. Ludahnya obat, rambutnya diperbutkan. Subhanallah, ini makhluk luar biasa. Para sahabat saksi mata kemuliaannya. Gak mungkin sahabat berebut rambut Nabi kalau dia gak melihat keistimewaan Nabi Muhammad. Coba pikir pakai otak. Mana mungkin ada orang mau rambut orang. Tapi kenapa sahabat, ribuan sahabat berebut rambut Rasulullah? Ada apa? Antum mungkin gak lihat Nabi. Antum cuma baca sirah Nabi, itu juga yang baca. Makanya kita biasa-biasa sama Nabi. Gak ada tuh cinta. Gak ada kagum sama Nabi Muhammad. Gak ada kerinduan. Kenapa? Kita gak kenal Nabi. Kita gak tahu siapa Nabi Muhammad. Gak paham Nabi Muhammad. Makanya biasa-biasa saja sama Nabi. Lihat sahabat, orang yang sudah kenal Nabi, kenal lihat Rasulullah. Bagaimana tuh sama Nabi Muhammad? Sampai rambutnya diperebutkan, ludahnya diperebutkan, air kencingnya diminum, suci. Mana ada makhluk air kencingnya suci, Bu? Beraknya ditelan bumi, gak pernah tuh nambur bayi kita. Coba empo berak, Nabi Muhammad buang air, ditelan bumi, ihtiram. Ini makhluk Masya Allah, darahnya suci, air kencingnya suci. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhlak Nabi Muhammad dua saja ya. Kata Sayyidina Abbas, akhlak Rasulullah itu diantaranya dua. Pertama, banyak senyum. Yang kedua, ucapannya lembut, gak pernah nyakitin. Dua kita bawa. Pertama, Rasulullah itu kasratut tabassum. Seorang Nabi yang banyak senyum. Senyum, setiap orang disenyumin sama Nabi Muhammad. Sampai dikatakan Anas bin Malik, aku belum pernah lihat orang yang paling banyak senyum kecuali Nabi Muhammad. Sampai sahabat mengatakan, semua mengatakan, ana akrabun nas ilaih, aku orang yang paling dekat dengan Nabi. Setiap sahabat ngomong begitu, aku orang yang paling dekat dengan Nabi. Kenapa? Karena Nabi selalu senyum kepada siapapun, seolah-olah mereka orang yang paling disayang Nabi Muhammad. Senyum itu lambang daripada kebersihan hati. Merengut, manyun kayak kukusan, lambang kotornya hati. Ibu yang suka merengut itu gak salah, hatinya kotor, penuh hasud dari hati, dengki, gak bagus. Jangan suka merengut, Bu. Senyum, ada duit, gak ada duit, ibu adalah istri dari suami. Ibu adalah pendamping suami. Senyum, jangan pakai tanggal. Senyum, tanggal tua senyum, tanggal muda senyum, dikasih sedikit alhamdulillah senyum, dikasih banyak alhamdulillah, begitu Bu. Jangan senyum pakai tanggal dan situasi. Di sono, di kampung saya, di sini mah insyaallah parah. Parah di sini mah. Emang begitu orang-orangnya. Ya Bu ya. Senyum Rasulullah. Sekali Rasul enggak senyum ketika Abdullah datang. Satu kali seumur hidup Nabi Muhammad, abasa wa tawalla. Ya. Itu pun Allah tegur Nabi Muhammad. Rasul sedang ngomong sama pembesar Quraisy, ini penting untuk dakwah. Kalau Islam semua nih, Islam jaya. Abdullah datang. Ya Rasulullah, saya mau tanya. Tar dulu. Nabi ngomong, tar dulu. Lagi enggak tahu situasi. Ditegur sama abasa wa tawalla. Merengut Nabi Muhammad sekali, Allah tegur. Wa tawalla, dan berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Maksudnya apa? Bahwa sifat para nabi itu hubbul masakin, cinta sama orang miskin. Itu Nabi Muhammad itu sekali. Sekali, itu pun ditegur dalam Al-Qur'an. Satu surat turun, abasa wa tawalla. Untung Nabi Muhammad cuma satu surat. Coba kalau Quran turun sama ente, mungkin semua 30 juz abasa wa tawalla semua orang merengut mulu. Dikasih sedikit merengut ya, disinggung merengut mulu. Mungkin kalau turun sama kita abasa mulu merengut ayat merengut semua. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu dipelihara Allah Subhanahu wa taala, disucikan oleh Allah dari dosa, maksud Nabi Muhammad. Turun ayat itu wa tawalla,
Karena sifat para nabi cinta sama orang miskin. Idza dahul miskin ijabatan muajjalah. Nabi kalau diundang orang miskin datang buru-buru, paling dulu. Diundang orang kaya enggak paling dulu, biasa nabi. Contoh. Jangan pilih-pilih. Kalau yang mati orang miskin datang paling dulu, diundang datang, itu sifat nabi. Kita ngaku umat nabi kadang-kadang pilih-pilih. Kalau yang kaya aja modal. Datang tahlilan sampai jalan penuh ditutup. Orang kaya. Ustaz juga kadang-kadang begitu, kalau yang kaya mah getol banget. Betul? Ih, tahu meren amplopnya gede, beseknya bagus. Wah, udah maghrib tuh, habis maghrib udah pakai BHS segala macam. Gaya banget Ustaz. Mau kemana Ustaz? Tahlil. Haji Ano, tahlil. Siap-siap, bisa langsung jalan paling dulu tuh Ustaz. Jadi kampungnya begitu, kira yang miskin pura-pura lupa. Sampai diparanin, Ustaz, assalamualaikum. Ada apa? Tahlilan kan tadi saya undang. Iya, gua kelupaan ya. Orang miskin begitu. Kalau ente meniru nabi tuh, orang miskin kita datang. Duluan kita datang. Orang kaya biasa. Jangan pernah cinta karena kekayaan, maka hilang sepertiga iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul paling enggak mau tuh ya nyakitin orang miskin. Kayak Bilal kan ketika sama Abu Dzar dipanggil, ya Abu Sauda, hei orang hitam. Nabi marahnya bukan main, hei jangan suka menghina orang miskin. Tuh Nabi tuh, dibilang Abu Sauda, hei anak negro. Marah Nabi, Abu Dzar, ente masih simpen tuh sifat jahiliyah. Gak boleh ente merasa mulia. Gak boleh lebih tinggi suku ente dari Nabi Muhammad. Ditegur sama Nabi Muhammad, sampai nangis tuh Abu Dzar. Tuh Rasul cintanya tuh sama orang miskin luar biasa. Bu, ada nenek-nenek miskin bawa kayu. Dibantu sama Nabi Muhammad. Ya Allah, udah tua, diangkut, dipanggul weh nih. RW tuh contoh. Manggul kayu weh, Nabi enggak nyuruh orang, dipanggul sama Nabi, dianterin ke rumah tuh. Tuh nenek-nenek bilang, "Wahai tuan, saya enggak bisa ngasih duit ya, cuman saya mau kasih omongan nih. Kalau ketemu Muhammad lu hati-hati, padahal dia Nabi Muhammad." Itu orang jahat banget itu, tukang sihir itu. Jangan lo begal sama dia. Coba kalau kita udah dibantuin, dijelekin, yang enak tuh nenek jorogin. Wah udah gotongin lo. Nabi kan ahlaknya mulai senyum. Nek, nenek udah kenal sama Muhammad belum nih? Yang nenek sebut nih di depan. Ya Allah ente, berarti salah yang dikatakan orang-orang itu. Katanya engkau ini jahat, engkau ini begini begitu. Ternyata engkau orang mulia ya Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam bukan karena mujizat, enggak. Karena mujizat Nabi dianggap sihir. Bukan karena mujizat mereka masuk Islam, karena akhlak Nabi Muhammad. Terakhir, Nabi itu kalau ngomong pikir-pikir enggak nyakitin orang. Linul kalam. Enggak pernah mau nyakitin orang. Enggak pernah mau nyinggung orang. Enggak pernah melaknat orang. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah kentut saja, maaf ya. Kentut, ibu kalau ada orang kentut gimana? Nabi itu saking jaganya ucapan, ada sahabat habis wudhu, dia nunggu sholat, dia lupa kalau tadi kentut, dia lupa, tadi habis makan daging panggang unta, kan ulama berbeda pendapat, ada sebagian mengatakan batal, ada yang tidak, Imam Syafi'i mengatakan makan daging unta ini bakar tidak batal, dia makan daging unta, lalu dia mau sholat, nunggu sholat, kentut lupa. Nabi bilang, wahai sahabatku yang tadi makan daging unta, wudhu. Nabi enggak mau nyebut yang kentut. Nabi tahu itu dia kentut. Enggak mau nyinggung orang dengan ucapan. Makanya disunatkan kalau ibu lagi duduk ada orang kentut jangan ngomong, rasain nikmatin. Itu sunnah Nabi tuh. Jangan ribut. Eh, siapa yang kentut? Eh, lu kentut ya? Lu jangan. Nikmatin. Biar kata bau meledak kayak lu nikmatin. Alhamdulillah. Sunnah Nabi, diem baik udah nikmatin ya kentut dah. Ampe kentut, Nabi kagak mau nyebut. Tuh akhlak tuh, gak mau nyakitin orang. Gak mau mempermalukan orang. Lalu sekarang aku umat Nabi, kerjaan nyakitin orang. Melaknat orang, musuhin orang. Lu belajar dari mana? Nabi Muhammad tuh, gak pernah tuh nyakitin orang dengan ucapannya. Gak pernah nyinggung orang. Gak pernah hasut sama orang. Apalagi melaknat orang, ngejelekin orang, nyumpain orang. Bersih mulutnya Sofi Nabi Muhammad. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau bicara akhlak Nabi Muhammad udah gak ada duanya. Dan Nabi Muhammad sayangnya sama kita pak dari dunia sampai akhirat ya.
nangis tiap malam doain kita. Tiap malam doain kita supaya kita selamat semuanya. Makanya tentu kita umatnya tentu harus selalu menangis untuk Nabi Muhammad, memikirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segitu saja sedikit, mudah-mudahan bermanfaat buat saya bapak-bapak sekalian. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengah Pulau Jawa. Para panitia jangan pada bingung, Habib pulang, berkat kudu dibawa. Takut tuh, Pak, saya ingetin. Ibu ya, ayam pikit dimakan tikus, siapin kantong kresek, bungkus. Buah jeruk, buah durian, buah rambutan, buah mangga, itulah nama buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.